Baik teman-teman, kita berangkatkan Nilam ke Jambi sekitar 20.000 batang dan sudah tersusun di dalam truk akan kita berangkatkan hari ini. Baik, sebelum lanjut videonya, jangan lupa like dan subscribe serta komen. Semoga bermanfaat untuk kita. Baik teman-teman, kali ini kita untuk pertama kalinya atau perdana pengiriman bibit nilam ke Jambi sekitar 20.000 batang bibit. Batang bibit nilam di polybed. Dan teman-teman, sekarang ini sedang penyusunan ke kotak dan dimasukkan ke dalam truk untuk diberangkatkan ke Jambi. Di perusahaan di Jambi sedang membutuhkan bibit besar-besaran. Dan di sini juga kita teman-teman, untuk di Kabupaten Deri, kita nantinya akan mengembangkan bibit nilam dengan besar-besaran juga. Dan di mana kita akan langsung mengekspor dan kita akan menetralkan harga nilam, juga mengedukasi para petani untuk tetap bertani nilam dan jangan meninggalkan pertanian yang biasanya. Namun kita tetap kembangkan nilam Sidikalang untuk kejayaan nilam Sidikalang kedepannya. Kita tahu teman-teman bahwa nilam Sidikalang merupakan nilam terbaik dunia. Selain dari varietas Tapak Tuan, juga Lok 9W, nilam Sidikalang dari dulu sudah mendunia, sehingga yang akhir-akhir ini nilam Sidikalang hanya nama. Dan di beberapa daerah di Indonesia yang dikembangkan adalah varietas nilam Sidikalang. Nah teman-teman, untuk mengembalikan kejayaan nilam Sidikalang, mari kita semua para petani yang mempunyai lahan untuk bertani nilam. Kita sediakan bibit, kita sediakan edukasi, dan kita tampung hasilnya dan kita berikan harga yang terbaik. Baik teman-teman, selain itu setelah ini nanti kita berangkatkan seperti ini di dalam truk bibitnya nih. Setelah kita berangkatkan nanti, kita juga akan mengisi polybed untuk kita bagikan bagi petani yang ada di Kabupaten Deri, terutama yang masuk dalam koperasi kita yang akan kita bentuk. Nah, setelah pengiriman telah selesai ke Jambi, sekarang kita akan memprioritaskan di Kabupaten Deri untuk pengembangan nilam Sidikalang. Dan budidaya nilam Sidikalang akan kita besarkan di daerah ini. Nah teman-teman, bagi teman yang ingin mencoba bertani nilam untuk mengembalikan kejayaan nilam Sidikalang, mari bergabung, hubungi kontak di bawah ini, ada di link di deskripsi, ada nomor WA. Selain tanaman nilam, kita juga akan mengembangkan serewangi dan waktu dekat ini kita akan hadirkan penyulingan kapasitas 1 ton untuk penyulingan. Bagi teman-teman semuanya yang ingin bertani nilam dan serewangi, kita juga menyediakan bibit, juga pupuk organik yang kita jual. Dan untuk nilam dan serewangi, kita siap menampung dalam jumlah partai besar maupun kecil. Nah inilah truk yang sudah bermuatan bibit nilam yang berangkat ke Jambi. Kita doakan selamat sampai tujuan, dan mobil ini juga nanti yang akan membawa penyulingan serewangi kapasitas 1 ton ke Kabupaten Deri. Dan doakan kita akan mengembangkan serewangi dan
menambah penghasilan para petani. Terima kasih.